langsung IKD dong. Udah. Pas kependudukan kita. Itu kan semua ASN itu. Bukan. Khusus ASN kan? Enggak, bukan ASN. KTP digital. Oh, KTP digital belum. Ayo ngomong. Kapan-kapan om tuh ke Dukcapil ngonten. Oh gitu. Mengaktifkan KTP digital. Oh gitu. Jadi di HP-nya ada KTP. Oh iya iya iya. Tapi kakak Mada gak kelihatan di situ, kakak Mada sendiri. Enggak, itu berarti kartu keluarga mesti masih pakai tanda tangan yang lama. Harus pakai barcode, ajukan dulu. Jadi harus diajukan ke Dukcapil dulu, gitu. Aplikasi itu, kan download dulu di HP. Oh, ada aplikasinya? Iya, nih, nama. Ini aplikasinya. Oh, ini aplikasinya. Bentar. Tada! Ini aplikasi identitas KTP. Kependudukan digital. Identitas kependudukan digital. Oh iya, mantap. Aktivasinya di Dukcapil sebentar kok. Ini sampai 5 menit. Yang penting ada email.